keinginan menjadikan budak dari raja-raja, dan kesabaran menjadikan raja-raja dari budak. Hal yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Kerusakan agama berasal dari mengubahnya menjadi kata-kata dan penampilan belaka. Pengetahuan ada berpotensi dalam jiwa manusia, seperti benih di tanah, dan dengan belajar, potensial menjadi aktual. Satu berangkat dari stasiun kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran kesedihan, harta dan makanan. Orang-orang dari hewan, beberapa setan, beberapa malaikat, dan Anda. Keinginan menjadikan budak dari raja-raja, dan kesabaran menjadikan raja-raja dari budak. Saran itu mudah, yang sulit adalah menerimanya, karena itu pahit dalam rasa. Lidah yang lepas, dan hati yang tertutup, dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Ketika saya melihat kembali kehidupan saya menyadari bahwa setiap kali saya pikir ditolak dari sesuatu yang baik. Pada saat itu, aku benar-benar sedang kembali diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Anda harus meyakinkan hati bahwa apapun yang Tuhan menetapkan adalah hal yang paling tepat dan paling bermanfaat bagi Anda. Yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Apa yang ditakdirkan akan menjadi milik Anda meski jika itu di bawah dua gunung. Dan yang bukan ditakdirkan untuk Anda tidak akan Anda dapat sekalipun hanya berada di antara kedua bibir Anda. Teman sesungguhnya adalah ketika Anda memintanya untuk mengikuti Anda, dia tidak bertanya kemana atau di mana, namun beranjak dan pergi. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.